Okey, hai. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Apa khabar rakan-rakan pembaca di Malaysia? Nama saya Kamarul. Hari ini saya menghadiri satu acara pancing yang diajukan oleh Club Whip Pole Action Malaysia dengan kerjasama Matsumoto. So, pada hari ini kita akan mengetahui sedikit tentang teknik pancingan yang kalau ikutkan masa kecil-kecil dahulu yang biasa kita pancing, iaitu gunakan joran sebatang. Tapi kita kenali lebih sebagai whip pole. So, bersama saya pada hari ini adalah Presiden Club Whip Pole Action Malaysia, saudara Jimmy. Hai. Yang merupakan pengasas bagi Club Whip Pole Action Malaysia. Okay, firstly thank you for joining us and as sharing this whip pole kind of fishing technique. So, because rod and reel is a very popular thing here, especially in freshwater fishing, a lot of people like to go for jackpot fishing. This is different because this is actually more of sport fishing also, but it's a continuous type of fishing. The techniques are very different. So you get a chance to test it out just now. What is different and how do you feel about this type of fishing? Okay. Okay, menjawab pada persoalan daripada saudara Jimmy tadi, apa yang saya boleh katakan, pancingan konsep whip pole ini merupakan satu konsep pancingan yang amat baik sekali, dan juga kalau boleh saya nak katakan sesuai untuk rekreasi berkeluarga. Maksudnya bukan sekadar orang dewasa, kita boleh juga bawa anak-anak kita atau rakan-rakan kita yang baru nak belajar pancing dengan menggunakan konsep ini, sebab ia sangat mudah, simple, tak memerlukan peralatan yang apa biasa kita gunakan seperti rod dan reel. Ia cuma lebih kepada basic asas sebatang joran, tali, pelampung dan mata kail. Dan teknik ini sangat mudah. Kawan-kawan semua boleh tengok bagaimana pemancing di sebelah saya ini sedang melakukan aktiviti whip pole. So what we are doing is actually fishing. The bait that we're using is the fiber bait, as you can see how fast you can bait the pole. And the other one is this dodger to unhook the fish. In fact, you don't even need to touch the fish. As you can see, the tent bait. So once you land the fish, okay, you see how we unhook the fish? Okay, let me try again. Actually, within a couple of seconds or even less, already the fish is on. You don't even need to touch the fish to unhook it. So, kalau kita tengok ya tuan-tuan, tuan-tuan sepanjang sikit kan, macam rakan kita ini, dia bila gunakan teknik whip pole ni, dia amat mudah dan pantas. Dia sangat pantas. Tuan-tuan boleh lihat. Dan juga teknik ini dia amat sensitif pada untuk mendapatkan gigitan ikan, sebab kita menggunakan pelampung. So kita boleh kaji bila pelampung tu bergerak, maknanya ada ikan sedang berada di sekitar umpan kita dan juga mata kail kita. So sebab itu kita panggil dia very sensitive punya approach of fishing. Berbanding dengan kalau kita main teknik pancingan dasar menggunakan rod dan reel, maknanya kita terpaksa menunggu sehingga ikan itu menarik baru kita dapat tahu. Tapi kalau dengan teknik ini, kita hanya perlu memerhatikan gerakan pelampung kita di air. Okay, seperti yang tuan lihat sekarang, sekarang dia menggunakan, dia hanya menyalutkan sahaja mata kail itu pada umpan dan terus dilemparkan. Dan terus begitu cepat sekali ikan itu menyambar. Dan ini alat digunakan hook disgorger. Maknanya ikan itu bila dia ditujukan pada peralatan itu, dia akan terus tertanggal ikan itu. Okey, ini umpan dia.
ni guna paste, campuran paste yang lembut yang dia melekat pada mata kail. Okey, hook up. Tak sampai 10 saat dengan ni. Okey, kita tengok sekali lagi ya. Okey, satu. Mata kail kedua. Umpan dilemparkan. Hook up. Letak pada risk cooker. Automatic remove. So sekarang kita akan lihat pada hasil tangkapan yang diperoleh oleh rakan kita ini. Okey, ini adalah hasil tangkapan dalam tempoh kurang daripada 3 jam untuk sesi pancingan. Oh, sangat berat tuan-tuan. Memang ini adalah jumlah hasil tangkapan tidak sampai 3 jam. Tuan-tuan lihat bagaimana bagaimana efektifnya teknik dan peralatan yang digunakan untuk pancingan ini. So kami berharap supaya rakan-rakan pemancing semua dapat mengikuti perkembangan Mid Pole Action ini di laman sesawang FB Mid Pole Action Malaysia untuk keterangan yang lebih lanjut. Okey, kalau seperti yang telah kita lihat tadi, saya rasa pengusaha-pengusaha kolam memancing mungkin boleh mengambil satu alternatif dengan mengadakan banyak ataupun kalau boleh kerapkanlah membuat pertandingan memancing dengan menggunakan konsep deep pole fishing ini lah. Kerana ia saya rasa amat berbeza berbanding dengan konsep-konsep yang biasa diadakan sekarang seperti jackpot, di mana hanya seekor ikan terberat saja yang akan diangkat menjadi juara. Tetapi kalau dengan konsep pancingan ini, kita ia akan mengambil kira jumlah berat keseluruhan untuk mencari pemenangnya. So maksudnya ramai orang mempunyai peluang untuk menjadi juara dalam sesuatu pertandingan berdasarkan konsep pancingan deep pole ini berbanding dengan konsep pancingan yang pertandingan yang biasa diadakan sekarang, iaitu hanya seekor ikan terberat saja. So amatlah berbesar hati sekiranya ramai pengusaha kolam dapat mengambil pendekatan sebegini untuk masa akan datang, kerana saya yakin konsep pancingan ini dapat menarik lebih ramai pemancing-pemancing sama ada generasi baru ataupun yang baru mula-mula hendak berjinak, di mana ini mungkin akan menjadi satu bisnes yang amat menguntungkan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ajin, itu apa? Ini apa? Ini. Dedak. Dedak.